pasti baik dan luar biasa. Nah, kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita sudah belajar menanam biji tanaman sawi. Bagaimana dengan tanaman kalian? Apakah sudah tumbuh? Hari ini kita akan belajar bagaimana cara merawat tanaman. Kita ikutin tenan ya. Yang pertama, rajin menyiram tanaman. Karena apa? Tanaman itu membutuhkan air untuk mereka bertumbuh. Kapan cara yang tepat untuk menyiram tanaman? Yaitu pagi hari dan sore hari. Yang kedua, kita harus mencabut tanaman liar atau rumput liar di sekitar tanaman utama. Mengapa? Karena rumput liar tersebut bisa menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tanaman utamanya. Kita cabut ya. Yang ketiga, kita petik, kita cabut tanaman yang sudah mulai layu. Tetapi jangan petik bunganya, biarkan bunganya tetap tumbuh di tanaman tersebut. Oke anak-anak? Selanjutnya, jika anak-anak mempunyai pupuk, yaitu pupuk kandang atau pupuk kompos, anak-anak boleh memberikan pupuk tersebut pada tanaman. Sebaiknya kurangi penggunaan pupuk kimia karena bisa menghasilkan tanaman kurang. Nah anak-anak, saatnya kita mau mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, seperti ini. Kita akan melingkari benda-benda apa saja yang diperlukan tanaman untuk bertumbuh. Kemudian tugas yang kedua, kita akan memberikan tanda senyum kepada sikap merawat tanaman dengan baik dan tanda cemberut untuk sikap yang merusak tanaman. Oke anak-anak, kita kerjakan bersama-sama. Sudah belajar tentang cara merawat tanaman. Jangan lupa sayangi dan rawat tanaman di sekitar kalian. Oke anak-anak, kerjakan tugasnya dan kirimkan dokumentasinya ke Miss Ena. Miss Ena tunggu.